Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yulian Petualang. Guys. Kali ini aku ada prank sedikit, guys. Ada prank, tapi bukan aku yang ngeprank ya. Sebenarnya adikku yang ngeprank, itu ngeprank bapak ibuku karena adikku itu sudah 10 tahun kerja di Malaysia dan baru pulang hari ini, guys. Jadinya dia itu mau ngeprank bapak ibuku. Lihat keseruan pranknya gimana, yuk. Oh iya, guys. Kebetulan ini adalah hari raya Idul Adha ya. Jadi aku mau aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, lahir batin buat semuanya pokoknya. Selamat hari raya Idul Adha. Oke, guys, kita lihat aja, guys, gimana keseruan adikku pulang ke Indonesia, ke Lampung gitu ya. Dengan cara dia, gimana cara ngepranknya, banyak liku-likunya. Tadinya udah kayak mau ketahuan kayak gitu ya, tapi dengan ngeles-ngelesnya kita, yang tahu kan cuma aku sama adikku sama saudara yang dimintain bantuan untuk jemput dari Bandara Soekarno-Hatta. Harusnya kan dia itu pulang ke Bandara Lampung, tapi dia itu pengen bikin surprise gitu buat ayah ibu. Jadinya pulangnya di Bandara Soekarno-Hatta dulu, baru lepas itu naik ferry ke Lampung kayak gitu. Pokoknya dengan suruhnya, yuk kita lihat yuk. Sampai rumah. Mbak Hisri itu. Om Dedi. Darah. Orang kok ya orang ngerti kok ini juga ngerti. Malam bae blender lunga iki lho mbahmu wis ora bocah iki nang ndi menang. Aku semare yo nang nang. Mburi. Pengene masih dae. Travel. Oh.
raya, oke tenang. Tapi no. Hari raya. Iya 1 juta lah, 300 ringgit ya 1 juta. Alhamdulillah. Aku nggak nyongkol. Siapa? Iya customerku. Customer ini. Dan itu aturan ini ya. Hari raya, bu. Apa? Sing anake double ya, Bu. Anake double. Apa ne double? Anake kembar lho, anake double. Twin, twin. Jadi prank-prank hari ini berhasil. Prank hari ini berhasil. Adakah prank berikutnya? Masih ada prank berikutnya. Oh, bedo, orang ngerti. Oke, jadi ya aku mau enak anu gambar enak video ini ngetapel deh. Enak video ini tuh. Nah itu tadi ya guys, itu tadi adikku yang pulang disambut dengan bapakku, ibuku, anakku dan keponakan, karena yang di rumah itu cuma ada keponakan, dua keponakan, satu anakku itu, jadinya ayah sama ibuku itu hidup sama mereka bertiga kayak gitu. Jadi begitu histerisnya yang 10 tahun tidak bertemu kayak gitu ya guys ya. Aduh seru banget, kita yang di sini menyaksikan tuh kayak gimana kayak gitu ya. Itu aku udah terakhir udah nggak tahu apa di telepon itu udah mereka itu udah ketemuan kayak gitu. Adikku yang tahu waktu adikku pas pulangnya gitu. Kalau aku nggak tahu, aku pas ngapain gitu di telepon itu nggak aku angkat kayak gitu loh guys. Oke guys, terima kasih banget udah ngelihat mengikuti keseruan hari ini ya dari adikku. Terima kasih banget, semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa yang baru menemukan channel aku Yulian Petualang, share, komen dan juga like-nya, subscribe dan juga tombol loncengnya dinyalain biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lope-lope buat semuanya. Semoga menginspirasi ya guys untuk prank-prank berikutnya. Masih ada prank berikutnya ya guys. Tunggu aja, pokoknya ditunggu aja ada prank berikutnya. Lope-lope. Bye-bye.